Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel ini, dan kali ini saya akan memainkan game Which Way lagi. Dan sangat di video kemarin itu terlalu sebentar, so kali ini kita akan lanjutkan aja biar saya bisa nge-review untuk game ini. Seperti yang saya bilang kemarin, ini apa, cuma mau nge-review lanjutannya ya, saya main sendiri. Jadi bisa dikatakan gak nyampe habis, cuma nge-review gamenya kayak gimana. Yang pastinya untuk diskonnya itu udah selesai. Jadi kalau kalian mau download game ini, pastinya bayar, oke? Dan di next video kemungkinan aku akan mencoba untuk nge-review game Baldur's Basic, karena developernya atau pembuatnya dia baru nge-publish game Baldur's Basic barunya lagi. Jadi aku akan mencoba untuk mereviewnya yang baru, bukan yang lama. Namanya itu Baldur's Basic Challenge. Aku jadi skinnya tuh challenge. Ya, aku nggak tahu itu akan jadi konten buat hari apa. Tapi ini tuh jadiin konten buat hari Kamis atau besoknya hari Rabu kan? Aku nggak tahu. Ini aku nge-record hari Rabu. Ya, ini aku nge-record hari Rabu. Aku kan continue aja yang kemarin ya. Kemarin klik apa sih? Enter. Aku hampir agak lupa sih. Movementnya emang gini ya? Emang agak lama tau, karena sayanya lagi nge-download sama lagi nge-upload. Ini momennya, ini saya lagi nge-upload video yang part pertama ini ya. Kita lihat puzzle-nya seberapa sulit. Dan kalau puzzle lumayan menantang, aku akan membuat ini playlist-nya sendiri. Atau bisa aku katakan sampai kelar lah ya. Cuma kan gak tahu. Kalau kalian ingin menonton game ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi, yang pastinya seperti yang saya katakan itu bayar. Jadi dan untung saya masih ingat ini X. Ya benar, kayaknya kemarin itu karena laptopnya ya. Jadi tergantung laptop kalian. Kalau laptop kalian sama kayak download gitu, jadi movementnya bakal jadi lama banget kayak di video kemarin. Cuma yang part pertamanya, cuma kalau kalian lagi nggak tidur atau apa, itu bakal lancar kayak gini. Kalau bisa katakan yang nggak kayak gini banget juga ini, soalnya aku lagi nge-download, so jadi agak lama juga ya, sama lagi nge-publish. Ini gimana, ini gimana, has I don't know. Coba aku kesini. Karena biasanya tuh semua, oh iya, salah. Oh kita kalau mau retry itu kliknya sama, terus kita klik spasi bukan? Klik enter. Iya benar. Jadi kita kalau mau ulang, kita harus klik R lama, terus kita klik enter, bukan spasi, oke? Okay? Aku tadi salah, kayaknya itu tadi harus ada yang diturunin, harus ada yang gitu ya. Nah, ini adalah game puzzle, so kita harus nge-solving puzzle-nya, kita memecahkan misterinya, memecahkan misteri, memecahkan puzzle pun. Cuma aku suka kok game-game yang grafiknya kayak gini, gak ngerti kenapa tapi suka aja grafiknya gini. Jadi mungkin kalau kalian tahu dengan game-game 8-bit kayak gini ya, tapi 2 dimensi, ingat 2 dimensi, jangan 2 dimensi doang sih, top down gitu juga boleh, yang kameranya dari atas gitu. Mungkin kalau kalian tahu game-game yang kayak gini, yang 8-bit kayak gini, tapi 8-bitnya jangan terlalu 8-bit banget ya, kayak game Growtopia yang pernah aku mainin,
Soalnya kalau game 8 bit yang terlalu 8 bit banget gitu, nggak kayak gini, itu kadang-kadang bikin saya pusing ya, bikin mata pusing. Makanya aku main game ini karena game ini 8 bitnya menurutku tidak terlalu, jadi ada apa 8 bitnya tuh kayak dicirin satu-satu gitu loh. Ini kayak gini, jadi ya 8 bitnya tuh maksudnya nggak semuanya beda gitu. Mana sih? Pusing. Jadi kayaknya ini yang harus kita dorong. Coba tes. Kita tes dorong satu aja. Coba. So kayaknya kita harus kepas itu hap. Ases. Nah, pas kita tahan ingatan. Ini kayaknya ada sesuatu. Hap, kaget. Hah? Kayaknya kita harus gini dulu ya. Ya benar, kayaknya dua-duanya harus gini dulu. Oke? Pertama pop. Ada gunanya kah? Habib. Salah. Yang benar itu tadi yang awal. Yang dua-duanya harus kita turunin kayaknya. Karena emang pusing sih kalau saya sendiri. Maaf banget. Aku sebenernya suka game-game puzzle, cuma kayaknya kalau puzzle terlalu wow banget juga kadang-kadang gak bisa aku pelan. Nah, aku sukanya tuh pas kita ngedorong tuh kayak lucu gitu. Gambar karakternya langsung waktu itu kayak berubah drastis banget gitu. Bisa gak gitu dong? Bisa. Ini kayaknya kita dorong. Nice. So kayaknya kita tujuannya harus ke bawah. Tanya sesuai juga di sini. Soalnya aku kira tadi kotaknya suruh taruh situ. Makanya aku restart. Atau aku bisa bilang aku retry lah. Kita turun ke bawah. Pas kita dorong kayaknya. Oh ya, soal game disorder yang pengen aku review mode dunia, aku gak tahu itu kapan ya. Jadi aku lagi lihat-lihat dulu satu enggaknya untuk merekord game itu. Hayap. Kita boleh ke air gak sih? Boleh kan ya? Takutnya kenapa-napa. Tongkat. Ajaib. Pintar jadi bakta. Efek kan bakta. No. Okay. See. Cek. Ini pasti ngaruh ke tongkat. Iya, hebat. Ajaib. Ajaib. Hebat. Bener gak? Kita bisa ngendalin ya rata. Kalau kita lempar bola serang, itu bisa. Jadi kita klik enter, bukan aku cek lagi, aku cek lagi. Oke. Okay. Belum. Ingat OST. Kod ini udah aku ulangin ya. Lanjut. Ini video kali ini tanpa facecam biar kalian ngeliatnya full. Biar gak kepotong-potong. Yang depan aja, Pan. Maaf nih kalau jalan lama itu bukan karena gamenya ternyata. Karena laptop atau PC-nya lah. Oke, cukup kertas itu dan let's go. Zoom.
gak kemana sini. Dorong kan orang. Oh, dorong hebel. Hebel. Anda hebel. Ya, ini pasti ada sesuatu. Salah. Ada kejat. Dorong. Ah. Nice. Biasanya itu ada X. Berarti loncat kan ya. Kita gak boleh kena air kan. Terus gimana? Kalau lancar enak ya. Cepet banget gitu. Kita gak bisa kaya pas ini kotak payah. Jangan bilang kotaknya bisa lancar. Oh bisa, heboh. Aku ingatnya waktu ekspansi bagus ya game-nya. Mungkin aku akan review game ini sampai kelar, sampai tamat. Oke? Karena ini adalah game tanpa story yang maksudnya aku suka game tanpa story. Just have fun. Oke? Kita lancar. Cat. Oh. Ini gimana ini maksudnya? Kita harus lanjut sambil kecap. Boom, kan benar. Oh, kita gak bisa setting. Oh, ngerti. Nah, ini. Oh iya. Kita coba balik kecap. Kita bisa nginjek gak? Oh, gak bisa. Ayo nih. Oh, ngerti. Jadi kita diangkat kayaknya. Kita diangkat sama si kotak. Ya kayaknya kita harus diangkat sama si kotak. Oh, kita bisa ngendaliin. Ya gak sih? Cuma semua. Oh enggak nih. Teman dari sananya kirain. Soalnya arahnya pasti banget. Ya ampun, aku gak terbiasa dengan kontrolnya. Pasti. Kan? Gak terbiasa gitu. Gak pas. Biasanya WSD sekarang jadi. Aduh, udah bisa ngeliat aku. Akhirnya. Kan bener. Kita harus pastiin aja kita naik kotak nih. Kita naik mobil ya. Versi kotak. Ayap, nah gini. Kita arahin ke bawah. Nah, kan bisa kan. Begitu ngapain tadi saya? Sambil loncat-loncat cap. Nah, kan bisa. Nice. Soalnya aku pernah. Soalnya aku ngeliat pas mau ngedownload ada gambar gitunya. Kita naik yang digerakin. Walaupun gak tau apa yang digerakin. Soalnya ngeliatnya gitu. Ingat tes dan ya berhasil. Heboh. Ada X. Apalagi yang disuruh loncat. Karunya? Enggak. Saya ada maksudnya. Pasti. Tapi gak ada. Enggak. Coba kita lihat selanjutnya. Kita ini terus kita cek. Boom. Mantap. Listen. Ajaib. Hah? Terus kita tuh ke atas. Coba ke atas. Aku mau ke atas. Terus ada apa?
Ya. Jangan lupa ingat ya, nice, ayo kita jalan-jalan sama kota. Let's go. Gak bisa. Gak bisa juga. Kita jalan lah. So, let's go. Gak bisa. Ayo, gak bisa. Harus, kotaknya harus mencoba. Let's go. Iya. Lah, bukannya mana? Ya gitu. Ya, ini kayak gimana? Ya masih. Ya deh, ini kayaknya mau lah. Ya, pusingnya. Ah, coba ke atas. Eh? Coba udah gak ada ini. Itu kan yang tadi. Hah? Kan yang tadi. Hah? Oh. Jadi kita di sini beneran dibikin pusing ya. Jadi kalau kita gak nyesuain sama yang disuruhnya, kita bakal balik lagi ngulang gitu. Like literally pusing. Oke, okay, ini bakal pusing. Fix. Semoga jangan balik lagi. Kalau balik lagi, aku set. Kita gak boleh sampai balik lagi. Gak boleh. Well, hop, kan? Let's go, hop. Hop, kita ulang. Hop, kita ulang. Dan aku baru tahu kalau kita ngeliat atas dengan cara kita cek, boom, langsung ke atas. Ajaib. Sesuatu yang ajaib. Game ini semuanya serba ajaib. Karena kita menjadi penyihir. Apapun bisa terjadi. Wow. Ah, iya. Wapu. Apa? Kalau mau loncat lebih tinggi kita harus tahan. Pas bagian loncatnya. Tuh gitu caranya. Nih. Ini pasti ada sesuatu. Kita gak bisa sama ini. Kita coba interak sama itu. Gak bisa. Siap. Jadi kita harus nyanyi gini deh. Coba tes. Tapi gak ada ngaruhnya. Literally, wow. What happened? Nih, pasti ada ngaruhnya sama ini. Soalnya ini balik lagi ke tempatnya. Kayaknya kayak segitu. Kalau sesuatu yang salah tuh kita bakal dibawa balik. Tempat yang apa sih namanya? Kita ke sini. Hop. Let's go. Hop, hop. Kita ke sini. Pas boom. Kan tuh. Nah. Ini nice. Sekarang coba kita pecah lagi. Di sini kita loncat. Hop. Nah. Puzzle-nya untuk aku sih ini lumayan. Karena kalau kita nggak ngikutin kayak tutorial gitu tuh, kita bakal fix pusing. Bakal dibalikin lagi ulang. Ya, parah. Cat, cat. Kayaknya kotak-kotaknya harus kita pindahin semua. Nah. Ayo, jalan. Jalan. Ke sini. Ini kita tungguin sampai orangnya ada. Ya, ini yang kita ini ke sana. So let's go. X. X.
I ke bawah C, X sebelah C, sini X salah, aman, baik. Oh ya, wah, akan. Nah, kan loncat, cek lagi, X, terus jangan lag. Oke, okay. Let's go. Jadi ini beneran, kalau kita salah, tekan kakinya aja, kelar sudah itu kita. Lagi ini kayaknya kita harus ngidik ini. So, let's go, let's try. Oh, the cube cannot. Woo. Oh, kotaknya kita bisa. Wah, kita bisa bikin kotaknya ngincer kita. I see. Oh, ini. I know. Ini. Ya, benar. Kita kayaknya ini suruh kesini. Kita bikin ini, kita kesini. Kita dorong dulu tuh kotak atas. Biar ini kotak bisa naik. Ya, okay. Ini simple. Ini teka-tekinya simple lah ya. Oke, abis itu ini kita kisah dulu. Kan, udah sekalian aja sih. Masuk satu-satu. Nice. Nah, kita turun deh. Abis itu kita nge-stuck deh. Emang, nah, hebat. Coba kita dorong aja deh. Turun beneran nge-stuck nih. Oh ya, hebat aku. Oh hebat. Yuk, pulang. Sebentar. Nah, enter atau spasi sih? Oh, alhamdulillah. Oke. Salah, maaf. Kita kesini, kita bawa C. Nice. Mungkin inilah alasannya kenapa game ini baik. Karena menurutku ini untuk puzzle lumayan seru. Karena puzzle tuh kita bukan puzzle kayak dorong-dorong doang gitu. Bukan, tapi ini ada magic-magicnya gitu. Apalagi aku suka banget game yang temanya penyihir. Mungkin kapan-kapan, ya gak tahu kapan. Aku sebenernya ini terlalu pintar atau gimana sih? Ini aku terlalu pintar deh. Sama-sama itu kotak didorong lagi balik ujung. Ayolah, kita nggak mau bikin ini menitannya jadi lama kan ya, biar terus lanjut cuy, biar nanti kita bisa main game lain lagi, random game lagi. Hap, aku pinter, aku nggak ngulangin. Nah, kotak yang pintar. Up, nah, nice. Nah, gini dong. Tadi kayak. Pasti ada sesuatu yang ngalir ke kotak. Aduh, lupa. Yang mana? Jangan bilang ini kita sebagai kita. Coba ngetes, bisa gak sih? Terus, enggak. No way bro. Kita gak bisa. Sama. Gimana?
tapi soalnya sama sekali nggak bisa. Bisa. Ya aku yakin aku pindahin nanti dia tutup lagi. Ya coba tes. Hah. Hmm. Terus gimana? Mungkin aku lapar lagi. Kayaknya I have no idea. Masuk, kayaknya aku gak punya ide lagi. Wah, bawang. Kita nggak bisa gerakin orang kita juga sih. Tapi kalau aku dorong ini, aku nggak bisa kemana-mana. Oke, okay. Mungkin segini dulu untuk video kali. Kapal aku sudah lumayan pusing sama yang ini. Mungkin aku akan buat ini play sendiri atau bisa aku katakan aku kelarin mungkin sampai game kelar. I don't know, tapi kemungkinan seperti itu. So untuk video kali ini segini dulu. Di next video saya akan main game Bali Basic Challenge, tapi modenya bukan modenya, cuman emang nama gamenya gitu. Oke, okay? So aku harap kalian semua suka. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka, kalau nggak suka mohon maafkan. Dan untuk jangan ronpa, aku nggak tahu apa. Yang pastinya, see you in the next video. Dah.